Ya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang gambar Santa versi kartun. Pertama-tama kita bikin pola lingkaran, dua lingkaran yang atas kecil dan yang bawah agak besar. Pola ini untuk membantu bikin kepalanya. Sekarang kita bikin pola dada dan perutnya dengan lingkaran dan kotak. Kita sesuaikan tingginya dan proporsi untuk kartun ini berbeda dengan proporsi figur yang realis ya. Ini terserah kita mau ngasih distorsi bentuknya seperti apa, itu terserah kita, tergantung imajinasi kita. Kali ini videonya memang saya bikin beda dari yang video-video sebelumnya, karena ini adalah versi kartun biar gak bosan. Setelah kita bikin polanya, kita tentukan titik matanya. Jadi hampir 3/4 dari porsi kepala. Atau bisa di 3/4 juga enggak apa-apa. Lalu kita bikin hidungnya, lingkaran tengahnya agak besar dan lingkaran kanan kirinya agak kecil. Selanjutnya kita bikin kumis dan jenggotnya. Dilanjut dengan kita bikin topinya sesuai kita pengen arah topinya kemana. Dilanjut dengan kita bikin salnya.
Oh ya, di sini Santa ini membawa karung yang isinya kado-kado untuk Natal yang biasanya dibagikan untuk anak-anak gereja. Kita bikin sesantai mungkin dan gak usah terburu-buru. Setelah kita selesai membentuk objeknya, langkah selanjutnya adalah kita akan mempertebal outline dari gambar ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, terus support channel saya ini ya, dengan like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, dan saya juga ucapkan ini pas momennya bulan Desember, saya ingin banget gambar Santa ini karena kental banget dengan nuansa Natal. Dan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Terima kasih.